Saya nak pergi kursus dengan tunang berdua saja. Adakah haram ke tidak? Mohon penjelasan. Tak kira lah, mu nak pergi kursus ke, mu nak pergi mana-mana. Sekiranya maknanya berduaan yang membawa kepada boleh buat perkara maksiat, maka tidak boleh. Tapi kalau berduaan yang maknanya tidak fitnah dan ada orang ramah, tidak haram. Contohnya dia nak minum air dengan awet kasih dia. Dia pergi minum air di kedai kat orang ramah. Pang, meja lekning orang puang, dia duduk lekning. Lekning orang lain pula, situ belum lagi haram. Ne, setakat minum air. Ne, tapi kalau dia minum air tu kat ada orang, bawah pokok getah, sunyi dari pandangan orang, sudah dosa kecil di situ. Nah, jadi syadul zara'i', maka hak dekat-dekat walaupun dekat orang sebaiknya kita jauhkan. Jadi bukan Islam melarang sungguh, melarang betul-betul laki-laki berjumpa dengan perempuan, biar tepat orang ramai. Tak. Ha, jadi kalau naik kereta nak bersama-sama, kalau kereta boleh tahan, kalau motor bahaya. Motor ni duduk belakang. Nak, duduk tu pegang lalu dah. Kena mutuk jenis congek kek belakang. Nak. Ha. Mak puan pakai depan lalu dah. Kerik beri. Eh, beri. Dan boleh sampai depan jabat yang kamu nak. Rau. Pakak gitu. Faham tak? Belegok letak. Ha, tapi kalau motor tu jauh tak apa. Seat dia 80 kaki. Mak puan belakang tu duduk. Tak apa. Nak. Haa.